menghadang. Bahkan sebuah minibus sempat dirusak warga. Tangisan juga sempat terdengar. Kejadian mencekam terjadi saat polisi menggerebek lokasi peredaran narkoba di Asrama Glugur, Medan Timur pada Rabu sore kemarin. Saat lakukan penggerebekan, polisi menangkap seorang pengedar sabu bernama Gunawan. Berikut barang bukti beberapa paket narkoba. Namun saat akan membawa pelaku ke dalam mobil, tiba-tiba sejumlah warga melakukan penghadangan, bahkan menjurus pada penyerangan. Beberapa kali petugas bahkan dilempari batu. Ya, yang diduga masyarakat yang mencoba menghalangi dan melakukan pengrusakan ya terhadap mobil Rasdan ini, kami akan memproses, kami akan berkoordinasi dengan Damplek untuk bisa mengamankan ya masyarakat yang terlibat menghalang-halangi proses penanganan masalah narkotika. Situasi mereda saat belasan personel dari Satsabara Polrestabes Medan tiba di lokasi. Kini mobil milik personil yang hancur sudah dibawa ke Mapolrestabes Medan. Sementara pelaku berikut barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Medan. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.